Okay, mulanya saya memang sangat-sangat takutlah untuk pergi ke Sdn Bhd. Bila kita nak pergi Sdn Bhd, kita fikir kita akan kena tax yang banyak, macam-macam dosa. Kita minta pendapat macam ayah saya dulu meniaga kedai makan. Jadi benda cakap, eh kau gila, macam itulah bila dia cakap macam tu. So kita create fear. Tapi bagi saya, saya kena cuba belajar. Jadi banyak company secretary yang saya pergi, saya bertanya, sehinggalah saya sekarang ni bersedia untuk buat company Sdn Bhd. Bila saya dah start Sdn Bhd ni, saya rasa macam saya adalah sebuah company yang betul-betul kukuh. Maksudnya bank akan lebih percaya. Maksudnya sebab saya mula belajar ada people money. So kita tak perlulah nak setiap kali kita nak buka satu cabang baru, kita kena keluar duit poket sendiri. So andai kata Sdn Bhd ni, kita mungkin dah boleh buat pinjaman dari bank dan lain-lain lah. Sebab company profile kita agak kukuh dan juga kewangan kita teratur, dan kita boleh bayar tax dengan cara yang bijak. Better cepat join masuk Sdn Bhd. So terlalu banyak benefit Sdn Bhd berbanding enterprise. Kita macam saya refer peniaga-peniaga yang hebat, dan di mana tiada owner business enterprise yang maju ke hadapan lebih hebat berbanding Sdn Bhd. Anda masih enterprise, jom upgrade syarikat anda ke Sdn Bhd bersama dengan Zaliha Iraman Associates.